支队吗？对。涨850，除你1000。不烦你，谢谢。谢谢。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali di story aku. Di video kali ini aku mau unboxing. Kemarin itu aku pesan apa itu, kayak sabun cair itu di On Shop Taiwan. Kemarin nanti chatnya aku taruh di sini. Barangnya itu aku kirim lewat Family Mart seperti ini. Ini ada nama aku, alamat aku. Itu dari kayak dokter gitu, seperti ini. Ini ada kayak cetakan seperti ini. Ini aku sangat baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku mau review salah satu produk. Ini aku belinya di Facebook, lewat Facebook, yaitu salah satu All Shop Taiwan yang menjual kayak produk memutih badan gitu. Tadinya aku gak respect, tapi semakin kesini kok banyak iklan yang menjual kayak gitu. Langsung aku kalian bisa cek sendiri Facebooknya, nanti aku taruh di sini. Kemarin itu lumayan cepat sih, sekitar 4-5 hari itu sampai. Aku lewat Family dan aku ambil di sana. Aku ambil dengan kode nomor HP aku. Oh ya teman-teman, maafin aku kalau suara aku agak kayak bining-bining gitu karena aku lagi flu dan batuk udah 1 minggu ini belum sembuh. Kemarin aku udah ke dokter 2 kali dan masih pilek aja, masih beler. Hai guys, produknya itu ini. Itu namanya Bright Dr. Colostrum White Natural Whitening Smooth. Sebenarnya aku gak rekomen ini ya. Menurut aku harganya juga gak terjangkau. Kalau hasilnya sih menurut aku lumayan, seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Aku nggak tahu ini membutih apa enggak. Yang pasti setelah pakai ini ada perubahan ya, meskipun nggak begitu menonjol, tapi menurut aku ada perubahan sedikit. Tapi kalau untuk harga aku nggak rekomen banget karena ini menurut aku mahal banget ya. Satu botol ini berisi 300 ml itu harganya 800 NT. Menurut aku udah mahal. Kemarin itu aku tergiur karena iklannya tuh banyak kayak bener-bener mencerahkan, bener-bener putih seluruh badan. Makanya aku tergiur dengan ini. Aku coba satu ini dan aku udah gak beli lagi karena menurut aku udah mahal. Kemarin aku baru pertama lihat Facebooknya itu, bener-bener pertama kali lihat itu aku langsung tergiur gitu, langsung penasaran dengan hasilnya. Makanya aku langsung order, dan aku ordernya itu via Facebook. Di sana aku tanya-tanya, aku inbox ya, lumayan ramah. Dan pengirimannya itu sekitar 4-5 hari, dan aku nggak lewat
langsung kirim rumah tapi lewat family, ongkosnya itu lebih murah dan selain itu juga lebih mudah aja. Terus pokoknya aku nggak mau jelasin banyak tentang manfaat ini, aku nanti tulis di sini, aku kasih fanpage-nya juga di sini, kalian bisa, jika mau order kalian bisa langsung cek Facebook-nya. Oke teman-teman, ini adalah salah satu apa ya, kayak buat mandi gitu, dan di sini tuh mengklaim bisa mencerahkan dan memutihkan, menghaluskan kulit juga. Aku nggak tahu ya, kalau menurut aku hasilnya itu ya aku kurang tahu ya, seperti ini. Sebelumnya aku nggak bikin before-nya karena aku lupa nggak foto. Kalau menurut aku ya seperti ini guys, kalian bisa lihat sendiri. Buat aku mencerahkan, iya awal-awal pemakaian tuh kayak, dan di sana tuh banyak banget kayak apa, kegunaan dan manfaat dari ini. Dan punya aku ini udah hampir habis karena udah aku pakai udah lama banget, aku mau review, belum ada waktu. Dan ini tuh isinya 300 ml seperti ini. Ini botolnya, packagingnya itu biasa ya, pump gitu, dan wanginya tuh harum banget. Aku kayak tahu ini kayak salah satu parfum di Indonesia, dulu aku pernah beli tapi aku lupa mereknya apa, benar-benar wangi banget. Dan setelah pakai, kulit aku tuh jadi gini ya, ya lumayan putih, tapi menurut aku nggak apa ya. Sekarang kalau aku mau beli, aku mikir-mikir lagi karena harganya itu mahal banget. Kemarin tuh aku beli satu botol ini 800 NT dan menurut aku itu tuh mahal banget. Karena isinya cuma 300 ml. Guys, aku nggak bisa jelasin banyak tentang ini. Menurut aku kayaknya nggak sesuai aja dengan harganya dan terlalu mahal aja. Tapi kalau hasilnya ya lumayan, menurut aku lumayan. Oh ya guys, cukup segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, komen juga dan share juga ke sosial media yang kalian punya. Oh ya, di video kali ini aku mau ngucapin terima kasih banyak. Aku seneng banget karena subscriberku udah mencapai 1000. Pokoknya buat kalian yang udah subscribe, makasih banget. Terus buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe juga ya. Nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.